Guys, sebelum videonya dimulai, jadi hari ini bakal keluar hero baru Masya, dan ini unik banget karena HP barnya ada 3 katanya guys ya. Dan buat kalian yang pengen beli diamondnya ya, kalian langsung aja beli di Tokopedia karena caranya gampang banget. Tinggal masukin user ID, nomor server, pilih nominal diamondnya, bayar dan langsung masuk diamondnya guys ya. Langsung aja cek di description di bawah, oke? Okay? Halo guys, kembali lagi bersama saya Jesolimi. Jadi di video kali ini adalah video yang kita tunggu-tunggu. Kenapa? Karena ada hero baru yang keluar guys ya. Jadi ini sekarang kita bakal langsung beli aja. Masyanya dulu kita beli pakai BP aja nih guys ya, karena diamond kita sudah mulai menipis. Karena ini BP kita ada jutaan. Dan kita lihat hero-nya nih ya. Efeknya seperti ini ya. Sangar banget sih ini guys ya. Kita sekarang coba lihat skinnya guys ya. Ya ini skinnya cuma beda warna sih biasa kalau awal-awal guys ya. Ada 4 kupon, kita pakai diskon 50%. Nah, mantap sekali. Jadi ini udah dapat ya. Kita tanpa basa-basi bakal langsung gaskan menuju ke in game-nya guys ya. Let's go. Kita coba ajak si Feb nih guys ya, karena si Feb katanya mau ikutan. Coba ada Fredo juga. Kita coba invite. Tidak ada yang mau ikutan. Cece ya, Cece. Nah, udah nih kita duo dulu nih guys sama si Feb ya. Jadi kita sambil baca-baca dulu aja sekarang ini pasifnya ini hero itu apa gitu guys ya. Oke, jadi kalian bisa lihat nih guys ya. Ini loading screen-nya seperti ini ya. Ini border kita ini nggak tahu kenapa sekarang nggak perlu 1000 bintang ini udah bisa kelap klip gini guys. Kalian ada yang tahu nggak kira-kira butuh berapa star biar bisa kelap klip ya? Kalau yang tahu mungkin komen di bawah. Dan ini kita main bener-bener duo ya sama Karinya si Feb. Ya bisa ketemu sama ini guys ya. Squadnya Whisking. Oke, sekarang kita ada di gamenya guys. Yo. Jadi ini bener-bener kita main trio. Aduh aku lupa guys, harus aku bikin item ROM. Lupa bos ya. Sudahlah, tidak bisa. Tidak ini, Power Rangers biru. Siapa itu Power Rangers biru guys ya? Aku gak tahu Power Rangers biru itu siapa. Karena aku jarang banget main offlaner, jadi aku gak beli item itunya. Sabar, santai dulu aja. Slow ya, farming dulu aja. Jadi ini aku udah baca-baca pasifnya sih. Dia punya 3 bar nih kan ya. Ini bar yang ketiga nih ya. Jadi musuhnya kayaknya ambil buff dulu deh. Ya bener ambil buff dulu dia. Nah dia kalau bisa mukul musuh ya, dia itu bakal ini loh, apa tuh, bakal berkurang darahnya guys ya. Darah dia bakal berkurang tuh ya. Terus kalau skill 2 nya ini, kalau ini ya aku gak tahu ini buat apa ini ya. Ini kita coba pencet-pencet aja lah ya. Jadi aku jujur gak tahu ini buat apa. Buat apa sih ini? Enter. Gila. Gak paham aku guys, sumpah ini skillnya buat apa? Coba ini ya. Gak paham guys. Sungguhan. Oke, kita bisa ajar nih guys sepertinya guys ya. Macannya mengamuk guys ya. Yang aku tahu, pokoknya dia kalau makin sekarat bakal makin sakit. Mantap banget guys ya. Dapat first blood ya, mantap banget, mantap banget guys ya. Gila. Oke. Kalau kita sekarat kita bakal lebih sakit jadinya, bukan musuhnya sekarat ya. Gila sakit banget sih ini makin sekarat guys. Aduh, tapi mati guys. Kita bikin item ROM dulu deh. Tapi duit kita ngapain dikit sih, percuma kita bikin item ROM guys ya. Jadi ini gimana ya ini ya main ini hero ya guys ya. Pokoknya skill satunya itu dia bakal nambahin movement speed sama nambahin damage dia bisa jadi 4% max HP musuh ya. Tapi setiap kali dia pukul ya, setiap kali dia ngehajar musuhnya, dia juga bakal makin sekarat gitu guys ya. Jadi ini luar biasa sekali ya, walaupun dia tebel. Jadi ini aku masih nggak gitu paham juga sih ini hero mainnya gimana gitu bos. Tuh guys ya, kalian bisa lihat ya. Susah banget jalannya bos. Kalian lihat ya. Sakit sih, sakit ini hero asli guys ya. Damage-nya dia bisa attack speed-nya cepet banget. GG sih. Cuman aku yang aku masih penasaran itu apanya ya? Ini dia Fufu nih guys ya. Kita lawan Fufu di atas guys. Nah, ini kita nyalain dulu ya. Terus ini nah skill 2 nya itu aku gak paham juga itu buat apa gitu, itu untuk apa, bisa buat apa, aku masih gak paham gitu loh. Cuma dia pokoknya ini kalau misalkan musuh tanker ya bakal jadi lembek sama ini hero guys ya.
Cuman kalau misalnya kita dikeroyok ya mati juga guys ya. Increase 10% physical lifesteal. Nah ini aku gak tahu ini buat apa ini guys. Oh dia bisa jadi 3 bar gitu loh tuh kalau misalnya di ultinya dinyalain ya, jadi lebih tebal gitu pokoknya. Cuman kayaknya ada cooldownnya gitu guys. Nah cuman ini hero aku udah ngekill 2 ini ya di sini ya. Kita coba kalau heal. Oh kalau heal nambah darahnya. Ya, cuman aku perlu bikin ini juga kayaknya deh biar darahnya bisa regen terus ya. Aku jujur kurang gitu paham sih ini skill. Skillnya banyak banget loh guys. Dapat sih skillnya guys. Nice. Jadi sekarang kita bakal ke mid lane dulu ya. Kita coba hajar nih musuh ini ya. Tuh. Ura! Dia teriak ura gitu guys ya. Kalau skill 2-nya kayak noncok gitu. Nah, kayak gitu guys ya skill-skillnya tuh guys ya. Jadi dia bakal larinya kenceng. Mantap banget. Mantap banget raja cadangan. Mantap banget. Mantap banget. Mantap banget. Ah, tolong aku. Aduh. Kita harus mainnya mundur-mundur juga nih guys ya. Slow. Mainnya santuy. Kalau kita hajar terus mati juga bos kita bos. Bahaya bos kalau dihajar terus. Oke. Oh, ultinya dia bakal nambahin darah guys ya. Ultinya dia itu bakal nambahin darah gitu. Mantap banget. Ha, ura! 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 GG sih aku udah paham nih guys main ini hero ya. Jadi kalau misalnya ada musuhnya ya. Mantap banget aku udah paham nih guys ya. Jadi kalau ada musuhnya H oh Jess katanya. Hai. Nah, kita ambil ini aja guys ya. Oh, ini gila turtle cepet banget bos ini hero bos. Solo turtle loh gila. Gak ada obat guys. Aduh cuma enggak bisa nih bisa disampah nih bahaya ya guys ya. Jadi ini sekarang tower kita atas sudah hancur. Nah, cuman dia kalau mau nambah stack-nya harus dari ultimate-nya dipencet dulu gitu guys ya. Kalian lihat bocor bos. Bocor bos. Kau tahu lihat ya. Damage-nya. Udah jadi ini. Mati juga tapi. Oke, jadi ini kalau misalnya kita lihat ya. Nah, kita ituin skill satunya. Jadi pokoknya ini dia skill 2-nya itu bisa buat apa ya? Gak paham aku guys. Gak paham aku jujur guys ini hero guys buat apa coba? Ya buat apa coba? Skill 2-nya ini nih ya, nonjok nih. Oh, dia bisa disarm gitu pokoknya namanya guys ya. Jadi ini duit teammate banyak nih guys ya. Kita ambil duit teammate dulu. Dia nge-push apa ke bawah tuh. Kalau healthcardnya batu bawah. Jadi ini sekarang kita kalau mau larinya cepet kayak gini guys ya. Ini kita ini harapan bangsanya guys di sini ya. Karena teman kita kalian lihat mati terus. Mati terus. Kita di sini adalah harapan bangsanya guys ya. Habis ini buka Nemo. Lihat wis. Gila ya. Ini kita review hero. Ini sakit loh hero nya. Cuman temanku mati terus guys ya. 0-3. What happened to my friend? Oh, dia makin sekarat ini makin cepet kayaknya ya. Enggak iya enggak sih? Enggak tahu juga sih aku, guys. Di itu dia musuhnya. Turtle. Ini sabar dulu aja sih. Musuhnya ini yang bisa bunuh aku sebetulnya cuman ini, cuman si ini ya. Si siapa ya? Kalau udah late game enggak ada yang bisa bunuh aku sih ini. Kalau udah late game ya. Ini dapat nih, guys. Gila. Aduh, sakit juga bos. Ampun, pulang dulu bos. Dia jadi ini, dia 3 bar, cuman gimana ya 3 barnya dia itu tetap aja gitu ya. Nih kalau misalnya full, gak bisa full juga. Dia harus dipencet ultinya tuh guys ya. Jadi ininya kalau pecah baru bisa. Cuman cooldownnya berapa lama sih? Cooldownnya tuh gak tahu guys ya berapa lama. Ini kali 2. Nah kan barnya kali 2 nih guys ya. Jadi bisa kali 2, bisa kali 3. Apa ini kalau udah penuh jadi kali 3? Gak tahu ya, kita coba ya. Ya pokoknya ini lebih sakit kalau kayak gini. Ya ini bisa buat lompat ke musuh lah kalau ini skill ininya ya. Skill yang ini nih. Oke, sekarang kita coba nyalain. Kita lompat ke musuhnya guys ya. Haa, mantap banget guys ya. Wah sakit juga bos, ampun bos. Aduh, sorry. Mati kita guys. Aduh, mati bos. Hehehe.
Kenapa tiap kali review skin, review hero tuh kayak gini guys ya? Padahal tadi tuh aku lagi win streak 11 loh. Cuman gara-gara aku mau review ini hero, WS ku pecah, tadi barusan kalah, udah di ban hero masianya guys. Sekarang ini bau-bau kekalahan lagi nih, tower musuhnya baru hancur satu, duitnya beda 8.000. GG. Obat. Kenapa bisa seperti ini guys ya? Aku bingung nih guys ya. Bingung lama-lama aku nih guys, kok bisa seperti ini gitu. Tuh guys ya, kita cakar-cakar bos. Oke, santuy dulu. Santuy musuhnya dapat lord guys. Gimana santuynya ini guys? Waduh, bahaya banget bos. Musuhnya udah ulti ya. Gila banget ini sumpah bos. Asli, nice banget musuhnya mati guys. Nice banget, kita lompatin musuhnya ya. Urrah! Kita pukulin guys ya, nice banget, mati guys. Coba nih ya, kita nyalain lagi dulu. Kita kejar nih guys. Kita kejar. Aduh, udah pakai Aegis loh, padahal kalian lihat Aegisnya udah aku pencet. Sakit banget Gusionnya. Ya ampun Gusionnya sakit banget. Oke, kita sudah hidup lagi guys ya. Gile bo. Hurra. Menang loh bos kita. Ih gila. Tapi lumayan banget sih. Kalian bisa lihat duitku 6.500. HC-nya duitnya 9.400, kita bisa menang. Berarti beda duit 3.000 aja bisa menang ini hero. Ya GG harusnya. Harusnya. Oke, kita udah hidup lagi guys ya. Sekarang kita bakal langsung lari untuk bantu teman kita guys ya. Mana nih yang bakal kita bantu? Oke, ini kita lompat guys ya. Ajar bos! Ajar! Cakar! Gila triple kill bos. Ajar! Save bos. Gila. Jadi auto content. Oke guys, kita duduk lagi. Kita ini benar-benar harapan bangsa. Seriusan ini nggak bohong. Kalian lihat skor temanku minus semua guys ya. Teman kita minus semua skornya bos. Kita ini satu-satunya yang tidak minus skornya bos ya. Jadi jangan main-main dengan kita ini guys ya. Kita coba bikin itemnya dulu ya. Santai dulu. Ini enaknya bikin item ini sih guys aku nih. Sabar dulu. Ini musuhnya bakal lock lagi masalah ini guys. Cuman aku ini punya aku split. Aku kalau nge-split aku pasti menang sih ini seriusan. Aku pasti menang. Jaga Lord. Nah, aku nge-split. Mereka jaga Lord aja kalau bisa ya. Aku nge-split aku menang ini guys. Sabar aku bikin aja. Oke, itu mereka lagi buy one ya. Kita di sini tahan 2 kuat loh guys ya. Sabar kalau nggak bisa balik dulu. Santuy, nice banget. Kita di sini bisa tahan 2 orang masalahnya guys ya. Wah, solo lord gak tuh. Nice banget tapi dapat lordnya. Musuhnya sih yang dapat lordnya. Kita pulang dulu nih guys ya. Pulang dulu bantuin. Gak usah lah, gak perlu. Nice. Nice banget. GG. Ini kita bisa balikin nih guys ya. Bisa balikin. Masih bisa. Ini aku tahu aku bikin immortal aja nih coy. Enggak. Serius. Sabar dulu. Santai dulu. Kita gak bisa TB-in terlalu banyak juga sih ini. Bahaya banget kita kalau TB-in terlalu banyak semua damage. Ya sabar dulu. Wait. Sabar nih keringetan nih guys ya. Aku kalau lagi record tuh gak bisa nyalain kipasnya. Mati gak tuh? Clearin dulu weh. Dia mau nge-split gak tuh? Sabar dulu. Nice banget. Kita hajar dia nih bos. Kasih dia paham bos. Ayo clear ya, itu ya. Nice banget bos. Double kill. Aduh.
Aduh, gak kuat guys, harusnya kita defend guys ya. Cuman ini hero GG sih, GG. Cuman tadi gak tahu ya mati semua temanku guys ya. Tuh guys ya, skor kita itu satu-satunya yang plus. Tapi walaupun kita gak MVP ya, damage-nya paling sakit sih. Gila. Ini hero ya, hampir savage tadi guys ya. Hampir savage cuma gagal guys ya. Aduh. Sakit sih ini hero guys ya, sakit. Tadi kalian bisa lihat soalnya duitnya dia 6500 lawan Hellcard duit 9500, dia bisa menang guys ya. GG sih ini hero. Cuman ya ini karena kita main duo ya. Itu musuhnya Hellcard juga di buff, Bushion-nya juga sakit. Ya enggak bisa menang ini guys ya. Ya menurut kalian ini hero gimana guys? Kalau menurutku ini hero sih sakit ya. Cuman kita belum bisa tahu banget karena kita nggak main 5 ya. Tapi kalau misalnya kalian lihat dari tadi performanya, benar-benar GG sih ini hero. GG. Belum full item aja udah GG. Padahal duitnya baru segini gitu guys ya. Ya menurutku skornya berapa ya? 9? 9 lah ini hero skornya. Menurut kalian berapa? Kalian coba komen di bawah guys ya. Oke, jadi video sampai sini dulu aja. Thank you banget buat kalian udah nonton. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Buat kalian yang besok sekolah, semangat sekolahnya. Buat kalian yang lagi mau kerja, semangat kerjanya. See you in the next video guys. Bye bye.